Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi ke Kunjen Kuburan. Nah, hari ini lokasinya di Puncak Sekuning, Gotong Royong. RPK ya. Relawan penggali kubur. Dari mana kak yang meninggal kak? Dari Jaya Sampurna ya. Ya. Berapa kak usia meninggal beliau kak? 89. Oh lah tuh. 83. Nah ini lokasinya kak. Info. Nah ini lagi ditulis namanya. Ada Pak Tani di dalam. Dari Jaya Sampurna nih luar biasa antisipasi keluarganya ya. Jadi banyak sekali ininya. Gotong royongnya sangat erat. Sangat kental sekali. Ini kita pasang seperti itu biar enggak miring teman-teman ya. Karena lokasi kalau musim hujan ini biasanya memang dari terbis, dari longsor. Nah jangan lupa juga teman-teman ya, ini ada YouTuber juga. Nama channelnya andi.aki@. Silakan dikunjungi. Beliau nih di bidang pemerintahan. Ya, di bidang pemerintahan. Kalau ada wali kota, bapak apa? Yang anu mangku siapa? Pokoknya dia beliau ini di pemerintahan lah. Masalah apa namanya? PKP setempat, RT pengurusan PKH. Ada di channel beliau nih. Nimpo tidak kak? Nimpo ya? Suaminya. Nah, biasanya kalau nimponnya ada yang unik teman-teman. Kayak ketemu apanya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Jangan di skip teman-teman ya. Kita tunggu aja biasanya ada apanya. Ada apa nih? Ada tulang biasanya. Udah habis. 28 tahun ini. Nah itu baju oranye itu kunjennya itu. Kunjennya itu. Buyang. Malu. Malu. Uyang dah. Iya. Jadi tidak jualan hari ini. Jualan. Libur dulu udah. Mantau kuburan dulu. Uyang Raden Tokak itu. Buka main nih. Nah, ini beliau nih. Kalau dari Jaya Sampurna ini identiknya teman-teman ya. Yang di bawah tuh influencer gitu. Oke teman-teman ya, jadi pedapuran yang hitam ini kan di sebelahnya, ini dipasang tali teman-teman. Tuh. Ngeri kalau ambles dia terbis miring situ. Inilah uniknya kalau kita di puncak. Kalau di tempat kalian mungkin nggak seperti ini teman-teman. Ukurannya tuh papan ini paling cuma 65 cm. Kalau tempat kalian 1 meter. Oke teman-teman, mengas. Naiklah teman-teman. Gantian. Ganti ini. Sopir. Keamanan kampung. Masuk.
Ojo kaki kawan yo. Dari Jaya Sampurna ini antusias warganya. Woi, sangat kental. Coba kita intip siapa dulu, siapa namanya teman-teman. Oh, persiapannya kapal, tali kapal. Jadi bermerek. Namanya Sri Welas. Wow. Ini lahirnya sebelum merdeka, teman-teman. Nah. Lah tua, tua sekali. Lah tua. Welas itu belas kasih. 1938 sebelum merdeka ini. Mbah, kalau kita bahasnya mbah. Setengah apa? Sepuh. Sepuh, sesepuh. Kemarin tetangga ini juga ya, Wak Bari. Bro, bro, li bro. Lagi naiknya yo. Sabar bro. Iya, iya. Pas bagian aku. Masuk ya lagi. Pas angin. Nah, Purworejo lahirnya. Oke, nanti tak cangkir. Ayo. Ini wong Jawa nian nih. Ambil lagi. Oke teman-teman, sambil nonton sambil nyimak jangan lupa subscribe teman-teman ya. Ya, yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih. Sambil nyimak sambil ngopi teman-teman. Nah, ada es. Hai guys. Hai guys. Nah. Makan guys. Nah, datang lagi. Nah, inilah enaknya kalau di Jaya Sampurna meninggal. Nah, kiriman datang lagi. Ketemu yang lemak. Mbah, ya Allah Mbah. Kapan datang Mbah? Mbah, kapan datang Mbah? Ini batu es, ini gorengan. Nah, rambutan tuh. Rambutan teman-teman. Campur. Nah, oplosan teman-teman jangan ditiru. Tapi bukan minuman keras. Sirup. Madu. Ini disponsori sama Pal TV. Dan enggak boleh. Baru enggak muncul ya meninggal di bawah itu. Iya, ini perlu. Sekarang dia ngobrol. Hah? Kak, aku tahu gitu ya sponsornya. Iya, adon ya. Oh ya. Toramoka. Nah, belakang dulu jelas itu. Sama kan enggak ini, Kak? Terabika. Terabika. Ambil. Bapaknya sampai di dalam itu dari tiket kurinya. Woi, rambutan kenapa di dalam situ? Tunggu dia. Sebut kacepuri ya. Kacepuri. Ada sistem kacepuri, ada sistem landak. Landak. Kalau kacepuri miring. Kalau kacepuri itu teman-teman ya, nepoknya tengah. Kalau landak sebelah. Nah, papannya miring. Sebelah, papan miring. Itu kalau kacepuri itu kan kalau tanahnya tak kukur. Nah, kalau kacepuri itu cak mana, Kak? Kalau kacepuri itu supaya tanahnya itu enggak gugur. Nah, kalau kacepuri, kalau ngelandak, kalau sistem ngelandak itu biasanya kalau hari hujan. Nah. Kan tanahnya suka gugur.
padat dia enggak padat tanahnya. Kalau di daerah Jawa itu kebanyakan itu ngelandak. Landak ya. Ngelandak ya. Tanah itu apa papannya itu kacepurnya miring. Miring sebelah kiri sini juga di sini posisi. Hah? Tadi lagi. Terus angkat dulu yuk. Angkat beda juga. Super baru. Datang lagi teman-teman kiriman. Aku nak nanya, kau ngapain siapa yang mau datang kemarah? Tinggal di mana dia? Tidak lagi lah kak. Tidak. Ya lah. Kita tenggelam. Kita nyambutnya. Tinggi-tinggi kalau kalian nyambut. Kalian nyambut pasti tinggi-tinggi kan? Ya, ini kak. Ini. Ada yang pakai mobil, ada pakai motor kan? Di pertanian, bukan motor. Di rumah. Di rumah galah. Di rumah. Malam di rumah. Pembuatan ganjel ini namanya gelu. Berapa ini biasanya 21. Ada nggak bedanya dia tuh kalau laki berapa perempuan berapa? Nggak ada, sama ya. Bikin gelu dibacai sholawat ya. Sholawat Nabi ya, harus pakai sholawat teman-teman. Hahaha.
Goyo. Mana? 4, 6, 8. Ayo lupa tembari bawah ngerti kan. 15. Pak RT yang mau mas? Nah ini Pak RT teman-teman ya. Pak RT-nya ikut serta. Sesepu 27. Kenapa? Ayo yang pencitraan. Omongan anak-anak muda. Omongan anak-anak muda. Itu. Ikat. Oh iya dah. Inilah contoh Pak RT yang terbaik di kampung kami. Mana RT-RT yang lain? Ah. RT Teladan. RT Teladan. Teladan datang. Teladan datang. Nah, di shooting juga. Nah, ini Pak RT kita ini. Kalau dibuka kamu tahu dah. Oh. Bos aku noh.